Okay. Perbezaan tentang kehujanan, keujahan beberapa sumber. Jadi antara faktor utama, faktor khilaf ulama dalam hukum-hukum fikih ni berlaku kerana apa? Ialah berlaku di antara mereka kerana apa? Tentang hujah lah. Ada yang apa ni? Tentang kehujahan, kehujahan sebahagian sumber-sumber yang menjadi sandaran kepada hukum-hukum furuk, hukum-hukum furuk lah. Contohnya fuqaha kilah tentang hujah berkenaan tentang hal hadis al-mursa, al-qiyas, al-ijma, al-urf, al-masalih al-mursalah, al-istihsan dan al-syar'u man qablana. Jadi setiap imam-imam ni, setiap yang fuqaha, orang yang ijtihad ni, mujtahid ni, mereka ni berpendapat satu-satu sumber tu dengan hujah dan ma'amakan. Ma'amakan dalam nak sabitkan sebahagian hukum syarak lah. Lepas tu ada juga sebahagian mereka ni tidak menganggap ni sebagai hujah. Jadi mereka ni akan tolak dan membatalkan setiap hukum-hukum yang dibenarkannya. Selagi mana tak ada dalil yang lain lah. Selagi mana tak ada dalil yang lain. Dapat tak sesuatu? Kalau dapat sesuatu, semoga bermanfaat. Syiar itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa Roger.